Okey, apakah perbezaan MRTA, MLTA, MRTK, MLTA? Okey, saya bukan orang yang terbaik untuk nak ceritakan ni, tapi saya cuba jelaskan. Okey, MRTA ni adalah mortgage, apa tu, remaining term insurance. Maksudnya, katakan kalau dihutang sebanyak RM100,000 dalam masa 10 tahun. Selepas dia bayar, projection dia akan mengurang. Maksudnya lepas 5 tahun berapa ribu, lepas 9 tahun berapa ribu. Jadi jadi dia punya protection ataupun perlindungan terhadap pinjaman tersebut tu bergantung kepada whatever the remaining balance of the mortgage. Jadi dia punya pinjaman dia selalunya apa tu, dia punya protectionnya bayar sekali arung upfront. Okay, jadi ini selalunya diabsorb dekat dalam loan lah. MLTA dengan MLTT ni pula, MRTA ni assurance. Selalunya bank dia hanya open assurance, jadi insurance konvensional saja, assurance. Sementara kalau sekiranya MRTT saya tak pernah jumpa lagi ada bank yang provide MRTT punya package. Okay, tapi sebab maybe saya punya, macam saya tahu pengetahuan about takaful ni saya tak berapa besar, tapi sebab MRTA dengan MRTT ni sebenarnya dia ada life, walaupun dia cagarkan harga rumah ataupun harga pinjaman, tapi dia punya pergantungan dia ialah kepada hidup ataupun keilatan peminjam tersebut lah. Okay, jadi because dia bergantung kepada life, jadi kalau ikut fatwanya memang kita hanya boleh menggunakan takaful, tak boleh menggunakan assurance. Kalau dia kata ML dengan ML tu mortgage labeling, jadi mortgage labeling ni maksudnya dia punya protection dia sama aja sampai 30 tahun. Ni selalunya bank tak offer. Ni selalunya syarikat insurans yang offer. Okay? Tapi yang kita kena pastikan ialah dia MRTA dia bukan satu yang wajib. Cuma bank kalau dia bagi better interest rate, dia nak, kalau nak dapat interest rate yang bagus, dia nak rumah tersebut ataupun pinjaman tersebut dicagarkan atau diprotect dengan MRTT. MRTA. Jadi dia bukan yang wajib, tapi kalau dapat better interest, then dia, kita kena ambil the package dia lah. Tapi kalau kita choose untuk nak ambil takaful, then kita ambil MLTT. Yang ini banyak agent yang offer. Jadi you bayar katakanlah RM100,000, dia punya protection dia RM100,000 sampai 30 tahun ataupun 20 tahun minima. Jadi tak ada minima lah, tapi selalunya orang minta 20 tahun, eh? 20 tahun, and then lepas tu you bayar the same rate sepanjang masa, setiap bulan ataupun setiap tahun, eh? Tapi dia bukan one lump sum pada permulaannya. Jadi itu adalah perbezaan dengan mortgage labeling dengan mortgage reducing, MR dengan ML, TA dengan TT. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejaya hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.